Abdullah bin Abbas, yaitu anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu duduk bersama sahabat, ya, musyawarahnya para a'immah, para pembesar-pembesar sahabat yang pada waktu itu satu persatu memberikan pandangannya tentang ayat Al-Fath, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, apa kandungan makna pandangan dari ayat tersebut. Satu persatu sahabat yaitu mengatakan, ya, ini perintah Allah untuk kita bertasbih, bertahmid, ya, bersyukur, berbeda dengan pandangan ilmunya, ya, Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, ya Allah, pandaikanlah pemahaman fikihnya Abdullah bin Abbas. Pandaikanlah penafsiran Abdullah bin Abbas. Apa yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abbas? Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya menjelang dekat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelang sempurnanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, tidak, ya, tidak sampai pandanganku ke sana, wahai anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu itu lebih banyak daripada sebelumnya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.